Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jadi hari ini rencananya saya mau mancing belut di spot ini. Ini sawah yang baru ditanami ya. Tapi di sini juga ada yang belum ditanami sama sekali. Lahannya masih terbengkalai. Tuh. Lumayan luas lah ya spot kali ini. Mudah-mudahan lah kita bisa narik ya di sini. Tuh, banyak parit-paritnya seperti ini teman-teman. Jadi kita susuri tepi-tepi itu. Mudah-mudahan ada ya. Kalau begitu saya coba cari-cari lubangnya dulu ya. Teman-teman jangan kemana-mana. Ikuti terus video ini sampai selesai. Saya sudah berhasil menemukan lubang pertama di spot kali ini teman-teman. Tuh, airnya sudah goyang-goyang ya. Mari kita coba. Kira-kira ada tidak ini? Airnya naik turun. Oh, disambar. Mantul. Kita cek ukuran lubangnya. Tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Lumayan lah. Mudah-mudahan isinya bukan cabai-cabean. Lihat tarikannya. Mantap jiwa. Sudah palut. Coba kita tarik dulu sedikit. Kayaknya sudah ini. Sikat. Ini dia teman-teman. Belut panuan ternyata strike perdana kita. Tuh, banyak panunya. Ini ABG bongsor ya. Lumayan. Yang penting bukan dapat cucuknya cabai-cabian saja. Sudah layak dirilis di penggorengan. Walaupun panuan, tetap rasanya enak. Kita cari lagi ya. Salam satu hobi. Salam belut hunter. Mantul. Ada sebuah lubang lagi yang saya temukan di bawah sini teman-teman. Lubang super cantik. Ini lubang idaman para pemancing belut. Kita coba ya. Tadi ada bunyi, tapi bukan cerot. Ada yang menyambar. Tapi kok tidak cerot ya? Biasanya ada bunyi cerot. Ini tidak ada bunyinya, tanpa suara. Pakai mode silent kayaknya dia. Ayo bawa masuk. Gitu kan enak. Terus lagi. Kasih kendor. Mantul tarikannya. Dilepasin kah? Tapi kok keras? Ada. Kayaknya sudah siap untuk disikat ini. Sudah kalut. Lihat tarikannya. Kayaknya sudah. Kamu ganggu saja. Kalau gigit sakit itu. Tuh kan jadi lepas. Gara-gara semut ini. Umpannya kita perbaiki dulu. Kita masukin lagi umpannya. Cerot. Gak kena tapi. Cerot kedua akhirnya kena. Mantap. Dipelintir. Menyemen cabai-cabean ini. Tarik lagi lut. Sikat. Kena. Lumayan lah. Tuh. Ini ABG bongsor ya teman-teman. Bukan masuk kategori cabai-cabean.
Jadi sangat-sangat layak buat dirilis di penggorengan. Walaupun badannya masih putih, tapi ukurannya sudah mantul. Oke, kita cari lagi salam satu hobi, salam Blood Hunter. Mantap. Di sini saya menemukan sebuah kolam kecil, teman-teman. Nih, di pinggiran tanaman padinya Pak Tani. Nah, di ujung situ ada lubang, tapi sudah saya coba, tidak ada pergerakan sama sekali. Tapi di balik ini, di balik kolam ini, ada tembusannya di sini. Nah, itu. Saya mau coba yang ini. Mudah-mudahan belutnya ada di situ. Airnya sudah goyang-goyang. Ayo kita coba yuk. Ayo langsung kita masukin umpannya ya. Ada. Mantul, sudah disambar. Di sini juga ada keong sawah super besar, teman-teman. Dia mau kabur. Ini kalau di daerah saya namanya orang sebut apa ya? Kalau enggak saya gondang. Nah, nama daerahnya ini gondang kalau di tempat saya, teman-teman. Namun bahasa nasionalnya ya keong sawah. Sering juga dikonsumsi sama orang-orang sini. Namun saya belum pernah mencobanya. Wih. Enggak tahu gimana rasanya. Sudahkah ini? Wih, sudah kayaknya keras sekali. Mudah-mudahan monster ya. Sikat. Ini dia penghuninya, teman-teman. BG bongsor. Lumayan. Umpannya sudah ditelan. Kayaknya dia sangat kelaparan ini. Tuh. Belut penghuni kolam kecil. Ukurannya sudah layak buat dikonsumsi. Mantul. Dia joget-joget sudah. Oke, salam satu hobi. Salam Blood Hunter. Josh. Ada satu lubang lagi di sini, teman-teman. Nih. Lubangnya dipenuhi air. Enggak tahu ukuran lubangnya sebesar apa ini. Kita coba yuk. Betulkah? Langsung disambar ternyata. Weleh. Ini lihai betul belutnya bikin sarang tersembunyi di balik tanaman padi. Untung juga saya lihat tadi ini. Ish. Mudah-mudahan besar ya isinya. Lihat tarikannya. Ganas. Sudah belum lut. Kasihan. Umpannya. Kita perbaiki dulu sedikit. Oke. Coba lagi. Dimakan lagi. Mantap jiwa ini. Tuh. Sikat. Ini dia isinya, teman-teman. BG bongsor ya. Lumayan lah. Letoy sekali. Tenaganya sudah habis mungkin gara-gara saya sikat. Kaget dia. Oke, ini jadi strike penutup kita untuk edisi hari ini, teman-teman. Karena hasil hari ini sudah lumayan. Intinya jangan terlalu serakah. Ntar kalau belutnya habis, saya nggak bisa ngurek lagi. Terima kasih banyak ya saya ucapin buat teman-teman yang selalu hadir dan menonton video-video saya sampai selesai. Baiklah, saya Juanda Faisal, izin pamit undur diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam Blood Hunter. Josh.